Hari pernikahan makin dekat, Vicky Prasetyo mengaku tegang. Vicky Prasetyo mengaku tegang menjelang hari pernikahannya dengan Kalina Oktarani. Meski ini bukan pertama kali bagi Vicky menikah, namun pria 36 tahun itu mengatakan pernikahannya dengan Kalina terasa sangat berbeda dari sebelumnya. Sebab selain baru kali ini melakukan tunangan, Vicky juga melakukan semua persiapannya sendiri. Untuk diketahui, Vicky dan Kalina dijadwalkan menikah pada 21 Februari mendatang. Ya, tegang lah pasti. Aku kan dulu setiap pernikahan gak pernah ada lamaran, sekarang baru ada lamaran. Jadi beda memang. Apalagi ini selalu repot banget untuk TikTokan sama Mbak Tia, desainer baju pengantinnya. Ngabarin perkembangannya gimana, kata Vicky dikutip dari kanal YouTube Star Pro Indonesia. Demi Allah, demi Rasulullah, aku muslim. Aku gak pernah ngelamar orang. Kalau kawin ya kawin aja, kalau nikah ya nikah aja. Makanya ini baru pertama kali. Ya udahlah, mau lamaran, mau apa, yang penting kita udah mau nikah. Lanjut pria kelahiran Bekasi, 18 April 1984 itu. Mengingat pandemi belum berakhir, Vicky tidak akan menggelar pernikahan secara mewah. Bagi Vicky yang terpenting adalah pernikahannya dengan Kalina yang tinggal menghitung hari berjalan hikmat dan lancar. Kita sesuaikan dengan pandemi. Menunjukkan sesuatu yang berlebihan juga nggak baik. Ya sudahlah, yang penting hikmat. Bisa terjalani dengan baik. Mohon doanya selalu agar sampai di hari H. Kalau buat akad dan resepsi, harapannya semoga bisa berjalan baik. Vicky juga membeberkan pernikahannya kali ini mendapat bantuan dari berbagai pihak dan melibatkan banyak orang. Salah satunya dari sang sahabat sekaligus presenter kondang Raffi Ahmad. Selain itu, pernikahan Vicky dan Kalina akan pula disiarkan langsung di televisi. Karena sudah banyak banget ini pemikir-pemikir, orang-orang hebat yang terlibat di sini. Ada Raffi Ahmad juga di sini, pokoknya insya Allah aku akan kolaborasi sama Raffi di sini. Terus ada teman-teman lainnya juga, pokoknya banyaklah nanti. Apalagi nanti insya Allah ini ya, akan ditayangkan live di televisi. Tandas Vicky Prasetyo. Pasangan Vicky dan Kalina resmi menggelar acara lamaran beberapa waktu silam dan selangkah lagi menuju pernikahan yang rencana akan digelar pada 21 Februari mendatang. Namun hubungan keduanya ternyata sempat dipertanyakan oleh anak Vicky, yaitu Al-Karim Benzema. Ia sempat menuding dan curiga bahwa ini hanyalah settingan. Awalnya aku galau, lagi makan malam, Kalina lagi main di rumah, masak pas lagi masak. Aku galau dia nanya sampai segitunya, ucap Vicky dalam tayangan YouTube Star Pro. Ia mengaku kaget karena sang anak tiba-tiba bertanya kepadanya apakah hubungannya dengan Kalina settingan atau bukan. Ben, tahu dari mana awal pertama kali Daddy sama Mami? Dari Google, katanya. Dia scroll ke bawah, lalu cari-cari, ternyata Vicky sama Kalina pacaran. Hah? Ini settingan gak, Dad? Ia menilai hal tersebut cukup menjadi pembelajaran meskipun ia juga bingung dan kaget. Ya Allah, ini anak gue nanya begini. Kalau media yang nanya atau teman udah biasa. Ini anak sendiri nanya settingan atau enggak, menurut gue itu pukulan besar buatku. Ungkap Vicky Prasetyo.